Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah ada di Masjid Al-Ikhlas. Nah, kayaknya ini ada ciwi-ciwi. Kita ganggu waktunya sebentar, nggak apa-apa ya. Halo, kita kenalan dong. Ini dengan Kak siapa, Kak? Sini nggak apa-apa, ngobrol santai aja. Reva. Kalau ini Kak siapa, Kak? Safa. Safa, satunya? Naila. Oke, kalau boleh tahu kalian dari mana sih? Kayaknya bukan dari sini ya? Dari mana, Kak? Jadi SMA mana atau dari mana atau dari apa? SMP gitu? Negeri 14. Oh, SMP Negeri 14. Di sini ya. Lagi ada apa, Kak, kalau boleh tahu? Yearbook. Oh, yearbooknya temanya apa nih rencananya? Ini soalnya beda kelompok, jadi... Oh, beda-beda ya, beda kelas ya soalnya ya. Kalau di tempat kamu temanya apa? Temanya batik. Batik. Terus kalau di tempat kamu? Mamba. Mamba, wes. Jadi ini cewek-cewek mamba ya ceritanya ya, makanya stylenya style mamba ya. Berarti ini kalau nggak salah kelas 12 ya? 12? 9 ya. Wow, nanti mau nerusin di mana rencananya? Kalau lu? SMA 4. Kalau kamu? Sama kamu? Oh, sama. Jadi ketemu lagi ya. Oke, tapi hari ini Kak Aziz nggak bakal bahas yearbook ataupun kelulusan kalian gitu kan ya, karena sebentar lagi kan wisuda ya. Lagi mau membahas tentang hipertensi. Kamu tahu nggak hipertensi itu apa? Enggak. Enggak tahu. Kalau kamu tahu hipertensi? Enggak tahu. Kamu tahu nggak hipertensi? Darah ya. Darah muda nggak sih? Kayak judul lagu gitu ya. Oke, kalau hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Mama kalian alhamdulillah ini ya nggak darah tinggi ya. Ayah. Oh, ayah. Lu katanya nggak ngerti darah tinggi itu apa. Oh gitu, tapi hipertensi sama darah tinggi itu sama. Dasar apa kalau kan hipertensi nggak ngerti, tapi darah tinggi tahu ya. Ya tapi ayah kamu suka marah-marah nggak sih kalau? Tergantung kesalahan sih. Oh, tergantung kesalahan ya. Jadi kalau ya nggak marah-marah juga gitu kan ya. Oke, kalau menurut kamu pribadi darah tinggi itu penyakit menular nggak sih? Kamu dulu deh. Enggak sih. Enggak ya. Terus kalau menurut kamu? Enggak. Enggak. Kalau menurut kamu? Enggak. Enggak. Karena kenapa? Alasannya tahu enggak kenapa enggak menular? Karena kurang tahu. Karena enggak ada virus corona ya yang menular. Yang menular corona doang ya. Iya. Saya Bumia. Bumia. SMP Negeri 14. Itu sekolah favorit ya, Bu. Ya dulu teman-teman saya pinter-pinter loh, Bu, di situ, Bu. Oke. Mayan ya, Bu ya. Oke, kalau Ibu Ibu Heni dari sama ya dengan Bapak siapa? Arifin. Pak Arifin. Iya. Kalau Pak Arifin guru apa, Pak? Ya, guru olahraga. Guru olahraga. Tak kira guru seni tari ya, pawaannya kayak penari. Enggak ya, pemirsa ya. Pawaannya olahragawan ya. Terus kalau Ibu guru apa? Bahasa Indonesia. Berarti Ibu sukanya bohong ya, Bu ya. Iya. Ngarang soalnya. Kalau Ibu guru IPS, ini wawasannya luas ya, Bu ya. Sejarah gitu kan ya. Oke, Bu, kalau boleh tahu di sini lagi ngapain sih, Bu? Ini mengawal siswa untuk potret your book. Sekarang aneh-aneh ya, Bu ya. Dulu zamannya. Zamannya saya aja enggak ada, apalagi zamannya Ibu ya. Iya. Saya 1 tahun pensiun, Pak. Oke deh, sehat selalu ya, Bu ya. Nah, pas banget nih, karena hari ini Aziz lagi ngebahas perihal penyakit hipertensi. Ibu tahu nggak penyakit hipertensi itu apa? Penyakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Kalau menurut Ibu, penyakit hipertensi itu apa? Sama, penyakitnya yang ditambahin marah-marah. Yakin nggak sih kalau mamanya marah-marah itu identik dengan hipertensi? Menurut Ibu? Yang umum, ya. Iya ya. Jadi kalau mama, oh dasar lu darah tinggi gitu ya. Kalau menurut Bapak, hipertensi itu apa, Pak? Iya, sama. Sama ya, Pak ya? Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ya. Oke, nah menurut Ibu pribadi nih, Bu, di sekeliling Ibu mungkin ada nggak sih tetangga atau saudara bahkan, atau mungkin siapa gitu yang terkena penyakit? Suami. Oh, suami. Berarti suaminya suka marah-marah, Bu? Enggak. Berarti terbantahkan dong, enggak, ya? Enggak, itu juga hubungannya karakter sih ya. Oh, karakter. Enggak mesti sih. Enggak. Nggak suka marah-marah ya, Bu, ya? Nggak punya saraf marah. Nggak punya saraf marah, jadi kayak lemah lembut gitu ya, Masya Allah. Nah, Ibu, kalau menurut Ibu pribadi kan suami kan terindikasi kena penyakit hipertensi. Nah, biasanya gejalanya apa aja sih, Bu? Tahu nggak, Bu? Kenceng, sini. Oh, leher ya, di lehernya itu? Kalau ya lehernya kenceng, terus ya nggak nyaman gitu. Tapi karena di rumah kan selalu sedia ini, pengukur tensi. Sehingga setiap saat kontrol. Wow, luar biasa ya, pemirsa ya. Jadi ini kayak ibaratnya udah tahu resiko yang di
apa tuh namanya idap, kemudian juga harus bisa menanggulanginya seperti apa gitu ya Bu ya. Nah kalau menurut Ibu sendiri Bu, hipertensi itu bisa sembuh nggak sih? Bisa, tapi bisa. Itu karena ada apa, selalu minum obat ya. Nah, soalnya ibu saya juga hipertensi. Ikut program Prolanis pasti ya? Iya. Yeah. Oke, okay. Bapak, menurut Bapak hipertensi penyakit menular nggak Pak? Tidak, karena kenapa Pak? Karena ya virus. Bukan virus ya Pak ya. Kalau virus itu COVID ya Pak ya. Nah sama satu lagi Pak, virus dompetnya kosong Pak. Iya, itu mematikan ya Pak ya. Mau hoya-hoya nggak bisa ya. Oke, okay, last question ini buat Ibu. Menurut Ibu pribadi, hipertensi itu bahaya nggak sih Bu? Penyakit yang berbahaya nggak sih? Sangat berbahaya karena seperti suami saya kan efeknya akhirnya terjadi penyumbatan pembuluh darah. Jadi komplikasi kan, ya. Sudah pasang ring juga. Oh, oke. Okay. Dan nanti bisa kalau pembuluh darahnya itu pecah bisa menyebabkan stroke. Oke, okay, wow. Ini benar-benar ya, seperti Ibu juga penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari dokternya secara detailnya seperti apa? Penasaran kan ya? Iya, kita penasaran. Lihat yuk ke kamera sana, kemudian akan dijelaskan sama dokternya, oke? Okay? Baik, untuk hipertensi sendiri itu adalah suatu keadaan di mana kita untuk pengukuran tekanan darah untuk sistolnya itu lebih dari 140 mmHg dan untuk pengukuran tekanan darah diastolik itu lebih dari 90 mmHg di mana dilakukan lebih dari 2 pengukuran dan lebih dari 2 pengulangan. Untuk hipertensi sendiri sebenarnya lebih sering dikenal dengan the silent killer, artinya itu tanpa gejala biasanya. Paling banyak itu tidak mengeluhkan apapun walaupun ternyata diukur tekanan darahnya itu lebih dari normal ya, seperti itu. Tapi yang paling banyak dikeluhkan adalah nyeri pada bagian belakang kepala. Lalu ada rasa tidak bisa tidur, kurang tidurnya kurang enak kayak gitu. Tetapi biasanya ada beberapa gejala jika sudah terjadi komplikasi, seperti kayak ada nyeri dada, lalu ada dadanya berdebar-debar, ada mual, muntah gitu. Paling beratnya ya terjadi ada kelumpuhan atau kelemahan anggota gerak badan. Untuk penyebab penyakit hipertensi ada dibagi dua ya. Yang pertama hipertensi esensial, yaitu di mana penyebabnya tuh masih tidak diketahui penyebabnya. 90% itu idiopatik ya. Jadi biasanya karena kekakuan dari pembuluh darah. Lalu untuk penyebab kedua adalah penyakit hipertensi karena penyakit lain. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan hipertensi, seperti ada penyakit ginjal, penyakit kelenjar adrenal, atau penyakit tiroid, seperti itu. Nah, ini yang paling banyak ya, yang paling banyak ditemukan di masyarakat, dia tuh tidak mengerti kalau dia tuh punya hipertensi. Tiba-tiba ada sakit tertentu dia periksa, akhirnya terjadi diukurkan tensinya, ternyata kok ini tensinya tidak normal Ibu, Bapak, kayak gitu. Nah, kalau semakin dibiarkan, tidak diobati, tidak ditata laksana dengan baik, yang paling buruk adalah ada pecahnya pembuluh darah. Nah, akhirnya terjadi stroke ya. Kalau stroke kan bisa jadi terjadi kematian. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang asis posisinya ada di Masjid Al Ikhlas. Kita lagi tahlilan. Tahlilan bersama. Bersama.
Aziz Saputra. Mahendra. Mahendra. Saputra. Ngarang-ngarang nama ya pemirsa ya. Oke, kita akan kenalan terlebih dahulu pemirsa yang di rumah. Kayaknya ini ada vokalis yang lagi viral, Virgo. Wah, asik banget. Vokalis? Apa? Virgon. Mas, dengan mas siapa, Mas? Mas pura-pura ini enggak kenal lah. Mas Rohman. Namanya sing sing Cisan. Wis Cisan. Ini Mas Rohman. Kalau ini dengan Pak siapa, Pak? Pak Nadim. Pak Nawim. Pak Nadim. Oh, Pak Nadim. Oke, okay. Mas Rohman kalau boleh tahu di sini lagi ngapain? Biasa nunggu itu konsumen lagi di Bate TV. Kok di Bate TV? Huh? Museum Bate. Museum Bate. Iya. Lucu ya pemirsa ya. Kembar nggak nih pemirsa? Ini kita sepupuan loh, serisan loh. Sekempol ya. Sekempol mas. Sekempol tapi alhamdulillah berbeda ya. Tapi kita sukses semuanya ya. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar. Gak nyambung nih pemirsa. Oke, ya ini kan lagi nunggu rombongan. Jadi mengantar rombongan untuk ke Museum Batik ya. Nah kalau boleh tahu, kita lagi membahas perihal hipertensi nih Mas Rohman. Mas ya. Rohman tahu nggak hipertensi itu apa? Apa itu Mas? Bagus banget! Bagus banget. Malah mantap. Tanya balik. Hipertensi nggak tahu? Nggak tahu. Darah tinggi tahu? Darah tinggi? Hah? Insya Allah tahu. Apa Mas Rohman? Ya itu kalau kita sering-sering marah. Tensi kita kan naik. Itu namanya darah tinggi. Hipertensi itu nama lain dari darah tinggi. Ya. Jadi hipertensi tahu ya? Insya Allah tahu. Hipertensi itu apa? Ya, darah tinggi. Mubeng kaya neng tarung. Oke, Pak Adim. Pak Adim ya? Pak Nadim. Pak Nadim. Pak Nadim, kalau Pak Nadim tahu darah tinggi itu apa atau hipertensi? Darah tinggi ya itu sama. Nah. Apa? Marah, namanya ayo, marah jengkel. Tak karepmu. Oke, bebas. Oke, Pak Nadim, memang ya identik kalau mamanya darah tinggi ataupun hipertensi itu dengan marah-marah. Tapi menurut kalian, ya menurut Pak Nadim dan juga Mas Rohman itu, kalau makan daging itu bisa menyebabkan darah tinggi nggak sih Mas Rohman? Daging kambing. Daging kambing itu kalau kebanyakan itu cepat. Cepat apa? Cepat darah tinggi. Oh, kirain cepat masuk rumah sakit. Cepat darah tinggi. Tapi kalau menurut Pak Nadim, kalau umpamanya orang mengkonsumsi daging kambing itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi nggak sih? Rasanya tidak apa-apa, tapi kalau darah tinggi tidak boleh makan lewat daging. Tapi kalau normal, tidak apa-apa. Makan aja ya. Makan ya. Aja. Bebas ya. Yang penting asik ya Pak Nadim ya. Oke. Asik. Oke. Nah kalau boleh tahu, menurut kamu penyakit darah tinggi ataupun hipertensi ini menular nggak sih? Kalau darah tinggi menurut kamu? Enggak. Kayaknya enggak apa menular, jujur aja. Kalau itu kan sifatnya masing-masing. Sifatnya masing-masing gimana sih? Kalau kebanyakan makan itu daging ya mestinya kita cepat darah tinggi. Cepat darah tinggi ya. Jadi enggak menular ya Mas Rohman ya. Tapi kalau menurut Pak Nadim menular enggak Pak Nadim penyakit hipertensi atau darah tinggi itu? Ya, enggak nular. Enggak nular ya Pak Nadim. Ya, alasannya kenapa Pak Nadim? Ya, memang enggak ada. Enggak ada yang bisa ditularkan ya Pak Nadim. Nah, ini daripada kita semakin kesana semakin kesini gitu kan ya pemirsa ya. Gimana kalau Pak Nadim sama Mas Rohman kita lihat aja penjelasan dari ahlinya, dari dokter ya yang bakal menjelaskan tentang hipertensi ataupun darah tinggi. Oke? Okay? Oke. Okay. Kita lihat kamera. Oke. Okay. Check it out. Check it out. Untuk faktor resiko hipertensi ada dua. Yang pertama adalah faktor resiko yang bisa diubah dan yang kedua adalah faktor resiko yang tidak bisa diubah. Jadi untuk faktor resiko yang pertama saya jelaskan yang tidak bisa diubah ya. Untuk pertama adalah jenis kelamin. Untuk jenis kelamin sendiri untuk laki-laki lebih cenderung lebih gampang terkena untuk hipertensi. Lalu untuk umur biasanya di usia 45 ke atas itu lebih cenderung gampang untuk terkena hipertensi. Lalu yang ketiga adalah penyakit pada keluarga. Cenderungnya pada misal kita punya orang tua atau saudara yang punya penyakit hipertensi, kita juga ada resiko terkena hipertensi juga. Lalu untuk faktor resiko yang bisa diubah, yang pertama adalah
Mungkin dari obesitas ya. Obesitas itu kan kita bisa merubah ya. Kalau obesitas kita biasanya mengukur dengan indeks massa tubuh. Nah, kalau sudah cenderung obes itu faktor resiko untuk terjadi penyakit hipertensi lebih cenderung tinggi. Lalu yang kedua adalah kurang gerak ya. Sekarang banyak nih main gadget atau yang lain itu menyebabkan kita jadi geraknya kurang, akhirnya timbunan lemak itu jadi obes, akhirnya terjadi hipertensi kembali. Lalu yang ketiga adalah pola makan. Nah, pola makan cenderungnya yang junk food ya, atau siap saji, itu kan tinggi natrium ya. Nah, natrium ini pemicu hipertensi juga. Lalu ada faktor resiko, jadi merokok ya, terutama pada laki-laki nih. Merokok itu kan dampaknya macam-macam ya. Dari hipertensi, kanker paru, sampai kanker mulut ya. Itu juga salah satu kebiasaan yang menyebabkan hipertensi. Ya, untuk tentunya karena tidak ada gejala, kita harus mengukur ya untuk tekanan darah. Untuk misal tekanan darah, kita bisa ukur di rumah jika mempunyai alat tensi ya. Untuk caranya, yang pertama, saat pengukuran, kondisi badan harus rileks, harus tenang, tidak mengkonsumsi seperti teh dan kopi 30 menit sebelum pengukuran, seperti itu. Nah, saat pengukuran, untuk alat tensinya diletakkan pada meja yang sejajar dengan jantung kita, gitu ya. Jadi sejajar saja, tangan lengan yang diukur itu sejajar diletakkan di atas meja. Dipasanglah mansetnya, coba kita ukur. Nah, nanti akan ketemu tuh ukuran tersebut. Jika kok dirasa pengukuran pertama ini tinggi, lalu kita ukur kedua kalinya dengan jarak 5 menit ya. Kita coba ukur kembali tentunya dengan kondisi rileks juga. Nah, kita coba lihat hasil pengukurannya, jika masih tinggi lagi, kita coba jeda sekitar 30 menit, pasti orangnya disuruh istirahat, tenang, santai, seperti itu, kita lakukan pengukuran kembali. Nah, masih ada tinggi lagi atau tidak, kayak gitu. Kalau masih tinggi lagi, ya cenderungnya memang penderitanya hipertensi, seperti itu. Kambing, kalau kita makan daging kambing apakah bisa langsung hipertensi atau tidak, seperti itu ya. Sebenarnya itu mitos ya, kalau saya rasa itu karena daging kambing itu kan daging-daging memang biasanya rasanya bikin panas ya di badan ya, seperti itu. Tetapi kalau orang tersebut sebelumnya memang tidak ada riwayat hipertensi, mau makan apapun, misal satu kali dua kali itu it's okay, itu tidak bakalan meningkatkan tekanan darah tingginya. Tetapi kalau memang sebelumnya sudah ada riwayat hipertensi, makan tertentu seperti daging kambing atau olahan-olahan yang cenderung asin gitu, itu bisa meningkatkan hipertensinya. Yang pertama adalah periksa kesehatan secara rutin. Jadi yang tadi saya jelaskan, jika mempunyai faktor resiko, lebih sering ya untuk periksa kesehatannya, periksa tensinya, mungkin bisa sebulan sekali atau tergantung keadaan. Terus A adalah atasi dengan misal obat-obatan nih, jika sudah tidak bisa dengan diet, tidak bisa dengan perubahan pola hidup, kita bisa melakukan dengan obat ya. Obat tentunya diresepkan oleh
dokter atau tenaga medis lainnya. Untuk T adalah tetap diet dengan pengukuran makanannya ya. Yang pertama adalah mengurangi natrium atau tinggi garam, yaitu maksimal 2 sendok teh, atau mengurangi makanan-makanan cepat saji. Untuk U adalah upayakan aktivitas fisik ya. Untuk aktivitas fisik yang bisa kita lakukan ya yang sesuai dengan keadaan kita, minimal 30 menit selama 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Lalu H adalah hindari dari paparan asap rokok, zat karsinogenik atau zat-zat yang lain yang bisa memicu terjadinya hipertensi. Untuk pesan untuk hipertensi sendiri adalah penyakit yang tidak menular ya sebenarnya ya. Dia disebabkan oleh pola hidup, gaya hidup kita seperti itu. Jadi untuk menghindarinya tentunya juga cukup mudah sebenarnya. Kita harus membangun pola hidup sehat ya. PHBS yaitu ya pembatasan makanan, makanan kita pilih-pilih, terutama kalau hipertensi yang ngurangin yang natrium atau garam kayak gitu. Terus untuk cek kesehatan jangan lupa. Cek kesehatan itu paling tidak sebulan sekali untuk yang mempunyai faktor resiko. Atau yang tidak mempunyai faktor resiko bisa cek kesehatan selama 1-2 kali dalam setahun. Nah, untuk hipertensi sendiri karena tidak terlalu berkeluhan atau bergejala kayak gitu, kita harus waspada ya. Jadi jika mempunyai faktor resiko dari keluarga, kita tetap harus waspada kita juga mempunyai faktor resiko tersebut dan harus mengontrol pola hidup kita. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah keliling di sekitaran atau area Masjid Alika Kota Pekalongan. Ternyata sudah banyak ya yang mengetahui tentang penyakit hipertensi. Seperti bahayanya, mitos or faktanya, kemudian juga penyakit ini itu sebenarnya menular atau tidak. Alhamdulillah kalau umpamanya masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya sudah tahu gitu kan ya, otomatis untuk bisa menanggulangi agar bisa meminimalisir penyakit hipertensi di Kota Pekalongan ini bisa terjadi. Seperti itu pemirsa. Dan semoga juga tayangan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya ya, menambah ilmu ataupun edukasi untuk kita bagaimana sih cara maintenance ya, agar menjaga agar hipertensi kita itu tidak semakin apa fluktuatif, naik turun seperti itu. So, terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah sudah menyaksikan program Narasehat, Narasi Kesehatan. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat hanya di Batu TV. Saya Zizmahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.